Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak kongsi dengan korang, okay, bagaimana kita nak jaga pokok-pokok kita ni biar dia lebat, daunnya banyak korang. Okay, kita kena sentiasa siram, tapi ikut pada tanah korang tu lah. Okay, kalau tanah korang tu agak basah, korang tak perlu siram. Kalau tanah korang tu agak kering, baru korang siram macam tu. Tapi kebanyakannya pokok-pokok yang ada dekat rumah saya ni, dia tak boleh kena panas. Tu saya bagi tirai tu, nampak atas tu. Tirai tu dia tak kena panas sangat, dia agak redup-redup macam tu. Okay. Lepas tu baja dalam 2 minggu sekali saya letak baja macam tu. Macam pokok-pokok yang ada ni lah. Pokok pilo-pilo, pokok hati-hati pun sama, penjagaannya macam tu juga. Pokok hati-hati ni kadang-kadang dia suka kat tempat panas, kadang dia ada yang suka kat tempat redup. Tapi dia tak boleh letak di tempat yang terlampau panas, tak boleh. Okay. Macam-macam lah ada pokok dekat rumah saya ni. Kalau daun-daun besar, ada daun-daun kecil. Ada yang pokok kecil, ada pokok besar, ada pokok monstera macam tu. Tapi tanaman kat rumah saya memang tak boleh kena panas. Kalau kena panas, dia akan terbakar daun. Macam tu. Tu kadang saya susah. Lepas tu, saya tak tahu nak buat apa. Terus saya ada tanah sekangkang kera ni, tanah di sebelah rumah. Daripada saya tak buat apa, baik saya buat tempat letak pokok bunga yang ada pakai tirai dekat atas tu. Okay, sampai belakang sana. Alhamdulillah yang belakang tu dah pasang. Tinggal kita nak letak bumbung je. Lepas tu kita dah boleh kemas-kemas. Okay korang, nampak penjagaan pokok ni senang je kalau orang yang betul-betul suka, yang betul-betul minat. Dia memang tak boleh kena panas. Air pun tak payah kerap siram. Kalau cuaca panas, tak ada hujan, baru korang siram. Macam tu korang. Kita kena pakai baja yang betul. Jangan baja bahan kimia. Lepas tu campuran tanah yang betul. Lepas tu kalau kita nak pokok kita tambah subur, tambah segar, daun banyak, kena pakai media tanah yang betul. Pemilihan media tanah yang betul. Saya selalu titik beratkan kat sini. Kalau musim hujan, korang tak perlu siram. Lagi kalau keladi korang. Kalau keladi, dia tengok media tanah kering, baru korang siram. Kalau basah, tak perlu siram. Sebab apa saya selalu cakap, tak perlu siram selalu. Sebab nanti dia akan busuk akar. Bila busuk akar, kalau kita nak tahu tanaman kita tu busuk akar macam mana, dia akan daun tu menguning, daun tu layu. Lebih air pun dia akan menguning dan layu juga. Lepas tu kalau campuran tanah yang selalu saya buat ni, dia tak akan bertakung air di dalam pasu. Dia nanti bila kita siram, dia akan terus keluar dari pasu macam tu. Ni bahagian yang sebelah sini. Ni bahagian dalam rumah saya. Tapi nanti bahagian yang dalam kat rumah saya ni, saya nak, kalau dah siap tempat belakang tu, belakang rumah saya tu, saya nak alihkan ni semua. Semua ni letak dekat bahagian belakang. Macam tu. Jadi tempat tanaman saya dan bahagian-bahagian bercucuk tanam saya terus sampai ke belakang sana. Terus sampai ke belakang sana. Okay, perlahan-lahan buat. Sebab saya memang suka sangat dengan tanaman. Memang minat dengan tanaman.
tak apa, kita perlahan-perlahan belajar, kita slow-slow, kita kumpul perlahan-perlahan. Nanti makin lama makin banyak. Okey. Macam saya dulu pun saya beli sikit-sikit. Lepas tu saya ni jenis suka memperbanyakkan tanaman. Bila memperbanyakkan tanaman, lama-lama kita akan banyak. Walaupun kita dah ada jenis tu, tapi kita boleh memperbanyakkan. Macam tu. Satu jenis tu boleh ada 2, 3, 4 macam tu. Macam ni nampak. Ada warna pink, ada warna hijau. Nampak. Ada pokok gantung. Lebat nampak. Sebab saya pakai baja organik Meligro. Macam tu. Lebat sangat. Kalau sekarang ni musim panas, korang kenalah kerap siram. Jadi air pun korang kena pandai-pandai jaga. Kalau musim hujan, saya kalau suka musim hujan. Musim hujan, bila pokok-pokok dan tanaman kita kena air hujan, dia akan segar, akan mengeluarkan daun yang banyak. Tu saya suka pokok-pokok semua letak di bahagian luar. Sebab saya pakai tirai macam tu, boleh kena cahaya matahari dan boleh kena air hujan. Macam tu korang. Okay korang. Nampak. Itu saja video saya untuk saya kongsikan untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Okay. Terima kasih banyak juga yang selalu support, yang selalu bagi idea, yang selalu komen untuk semangat saya teruskan saya punya video yang bermanfaat. Walaupun YouTube saya biasa-biasa je. Tak macam orang yang lain yang dah dia punya level tinggi-tinggi. Satu hari tontonan pun dah tak sampai berapa jam pun dah berapa K. Macam saya tak berapa banyak lagi orang kenal saya, menonton saya. Tapi saya ada sahabat-sahabat yang suka dengan video saya. Terima kasih banyak. Sebab saya buat YouTube ni bukan kerana wang ringgit. Saya buat YouTube ni sebab saya suka share dan pendapat ilmu dekat korang semua. Sebab saya minat dengan tanaman. Bila saya minat dengan tanaman, saya share-sharekan dekat korang semua. Biar video saya ni manfaat untuk korang. Okay? Kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Saya boleh jawab. Okay, kalau ada yang macam tak faham pasal tanaman, tanaman apa yang perlu saya buat video pun boleh juga. Saya cuba buat video kalau pokok tu ada di rumah saya. Okay, jumpa lagi di video akan datang. Bye, assalamualaikum. Jumpa lagi. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan kita dan dijauhkan dari wabak penyakit yang berjangkit. Okey, jumpa lagi. Bye. Aisyah Bunga. Bye.